Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Nimas. Aku lagi ada di IAIN Senja. Tahu gak sih IAIN Senja itu apa? IAIN Senja itu IAIN Syekh Nur Jati. Dan ini adalah salah satu PTKIN yang ada di Indonesia, tepatnya di Cirebon. Dengar-dengar sih kuliah di sini tuh katanya asik. Mau tau asiknya kayak gimana? Ikutin terus ya. Kamu tahu nggak sih PTKIN itu apa? Jadi PTKIN itu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Walaupun namanya Perguruan Tinggi Islam, tapi banyak banget jurusan yang bisa kamu pilih. Dan nggak kalah banyak loh dari perguruan tinggi lainnya. PTKIN, PTKIN ku asik. Baturnya asik-asik, dosennya asik-asik. Terus saya biayanya murah, murah kayak beli murahan. Terus saya fasilitasnya komplit, terus apa maning? Komplit lah, wis PTKIN sih mantep, asik. Nah, kalau soal ilmu agama, PTKIN ini jagonya. Karena di samping mata kuliah umum yang didapatkan, nilai-nilai Islam pun diberikan. Dan kita selalu dibimbing oleh para dosen yang sangat berkompeten dalam bidangnya. PTKIN, insyaallah, fawaidah kasirah. In the State Islamic Religious College, it's very nice to be here and safe from anything. So, let's join us. Nah guys, jangan khawatir untuk kuliah di PTKIN. Karena lulusan PTKIN itu bermutu banget, tidak melulu tentang dakwah, tapi hal-hal umum pun diajarkan di sini. Sehingga PTKIN menciptakan orang-orang handal, seperti menjadi pengajar yang berkualitas, perbankan, jurnalis, reporter, ahli gizi pun bisa. Karena PTKIN sama seperti perguruan tinggi yang lain, hanya saja menambahkan ilmu-ilmu keislaman yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ilmu dunia dapat dan ilmu akhirat pun tidak tertinggal. PTKIN, keren. Oke guys, segitu aja yang bisa aku spoiler ke kalian. Gimana? Seru kan kuliah di PTKIN? So, buat teman-teman yang pengen ngerasain gimana sih asiknya kuliah di PTKIN, gabung sama aku yuk. See you. Assalamualaikum.